Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Adik-adik yang kaya dicintai karena Allah, gimana kabarnya? Baik, masyaallah. Kaifa halukum? Allahu akbar. Kalau ditanya kaifa halukum, jawabannya bi khairin walhamdulillah. Coba ikutin Kak Yogi. Bi khairin, bi khairin, walhamdulillah. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita selalu menyembahnya, kita memujinya, dan tidak ada pujian yang layak diberikan di muka bumi ini selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adik-adik sekalian, Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya memberikan kita kesempatan untuk jalan-jalan ke taman, dan bukan sembarang taman. Hari ini adik-adik sekalian, kita sedang berada di taman surga. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada di tempat untuk menuntut ilmu. Dan adik-adik tahu nggak? Ilmu yang kita pelajari bukan ilmu yang murahan. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang paling mahal di dunia. Ilmu apa, hayo? Ayo, ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu dokter? Ilmu agama. Barang siapa belajar ilmu agama, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang hafal hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan, berjalan ada yang naik motor, artinya dia pergi untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju ke surga. Ada yang mau ke surga enggak? Siapa aja yang mau ke surga? Oke, mau enggak dimudahkan oleh Allah? Mau. Caranya gimana? Menuntut ilmu agama. Nah, adik-adik sekalian yang kaya dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Bulan lalu kita serami ini atau tidak? Oh, enggak ya. Bulan lalu siapa yang hadir? Coba Kak Yogi lihat lagi yang bulan lalu hadir. Masya Allah. Siapa yang baru pertama kali kesini? Masya Allah. Alhamdulillah. Berkat izin Allah, adik-adik sekalian semuanya disatukan hatinya, berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk belajar sebuah ilmu yang sangat berharga. Nah, dahulu Kak Yogi juga pernah sampaikan bahwasanya kalau Kak Yogi kajian sama adik-adik sekalian, Kak Yogi yang pertama tidak akan menyanyi. Ya, yang pertama itu sayang, Kak Yogi nggak akan mengajari adik-adik untuk menyanyi. Yang kedua, Kak Yogi nggak akan pernah bawa boneka buat adik-adik sekalian. Jadi Kak Yogi mohon maaf kalau Kak Yogi, kenapa sih Kak Yogi nggak pernah nyanyi? Kan enak kalau nyanyi, nanti aku bisa hafal kajiannya. Kak Yogi kenapa sih nggak pernah bawa boneka? Nanti kan aku seneng kalau kajian bawa boneka. Nah, jawabannya adik-adik sekalian,
Kak Yogi tidak akan membawa sesuatu yang tidak banyak membawa manfaat buat adik-adik sekalian. Dahulu adik-adik tahu nggak? Seorang ibu di zaman generasi salaf, mereka selalu setiap sore anaknya disisirin rambutnya. Anaknya diapain? Disisirin rambutnya, sudah dimandikan, disisirin, mereka disuruh berangkat sendiri. Ayo nak, kamu belajar akhlak, kamu belajar ilmu bersama dia. Padahal ketika itu umurnya baru 4 tahun, ada yang 5 tahun, tapi mereka enggak manja. Mereka enggak diantarin pakai motor. Mereka harus berjalan kaki melewati padang pasir di sana panas. Tapi orang tuanya karena ingin anaknya baik, sehingga dilepaskan anaknya ketika umur 5 tahun. Sampai di sana anaknya disuruh menghafal Al-Qur'an, belajar akhlak, belajar adab. Maka hari ini kita mengenal ada seorang imam yang sampai detik ini bahkan masyarakat Indonesia mengambil ilmunya. Namanya Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Imam Asy-Syafi'i. Bayangin adik-adik, umur 7 tahun. Gimana coba 7? 5 tambah 2. Umur 7 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Al-Qur'an. Ketika 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, Imam Asy-Syafi'i sudah hafal satu buku namanya Kitab Al-Muwatta. Apa nama kitabnya? Al-Muwatta. Kak Yogi pusing mikirin kitabnya. Oke. Yang harus adik-adik pegang adalah adik-adik kalau pergi kajian, pergi ke masjid, tujuannya bukan untuk ketawa-ketawa. Wah, entar lagi tepuk tangan pok 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 pok. Tidak ya. Ke sini adik-adik untuk belajar apa sayang? Ilmu agama Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di depan adik-adik sudah ada layar ya? Sudah kelihatan sayang? Sudah ya? Yang sini sudah kelihatan belum? Yang sini sudah kelihatan belum? Masya Allah. Mana suaranya? Halo? Halo? Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, yang ada di hadapan adik-adik adalah ringkasan dari sebuah pelajaran yang Kak Yogi ambil dari sebuah kitab. Nih, ini namanya bahasa Arabnya apa? Kitab. Dari sebuah kitab namanya Sahihul Asar wa Jamilul Ibar fi Sirati Khairil Bashar. Buku ini adik-adik sekalian mantap sekali. Menceritakan tentang kehidupan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu kejadian yang dialami oleh Nabi kita ketika hidup adalah melewati beberapa peperangan. Wah, hari ini adik-adik, insya Allah kita akan mempelajari salah satu perang yang pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sebagian adik-adik sudah pernah ikut kajian Kak Yogi. Bulan Ramadan lalu, Kak Yogi sering ceritakan kisah ini supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, adik-adik sekalian yang Kak Yogi cintai karena Allah, nama perang yang pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Perang Mu'tah. Apa nama perangnya? Belum dengar nih. Apa nama perangnya? Mu'tah. Oke, ikutin Kak Yogi. Mu'tah. 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 Oke, Kak
kita dengerin yang ikhwannya dulu. Semangat atau tidak ya? Mu'tah. 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 Yang akhwat, 1, 2, 3. Mu'tah. 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 Sama-sama. Mu'tah. 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 Barakallahu fiik. Sekarang kita akan mempelajari sebuah perang yang namanya perang Mu'tah. Akhi, kalau ini agak di slideshow. Iya. Maksudnya apa namanya ini terlalu besar ya kayaknya? Oh, terlalu besar. Iya, sip. Barakallahu fiik. Kalau saya langsung biasa aja kan ya? Iya. Nah. Oke, adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari sebuah perang yang namanya perang Mu'tah. Siapa yang sudah pernah mendengar kisah ini? Ada ya, alhamdulillah. Siapa yang baru pertama kali belajar tentang perang Mu'tah? Adik-adik akan merasakan kehebatan kesatria-kesatria Islam di dalam kisah perang Mu'tah ini. Nah, adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah. Masih ada yang ngobrol nih. Coba yuk kita calek teman kita yang ngobrol yuk. Mana yang ngobrol? Oh, kalau ada yang ngobrol kita kasih tahu. Boleh enggak sih kita ngobrol adik-adik? Enggak boleh. Nah, adik-adik ya sekalian, sebab terjadinya perang Mu'tah adalah suatu ketika Nabi kita, siapa Nabi kita sayang? Perang kompak. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang. Seorang sahabat namanya Al-Harits bin Umair Al-Azdi. Siapa namanya? Al-Harits bin Umair Al-Azdi. Jadi dulu ketika Islam sudah mulai tegak, Nabi mengutus semua para sahabat. Hei, kamu pergi ke negeri sana. Hei, kamu pergi ke Mesir. Kamu pergi ke Yaman. Kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke sana. Semuanya diutus untuk menyampaikan satu kalimat. Apa kalimatnya? Ashadu Allah ilaha illallah. Ya, kalau mereka mengikuti, maka sampaikan bahwasanya mereka disuruh untuk menjalankan sholat 5 waktu. Apa saja sayang? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian apabila mereka mengikutimu, sampaikan bahwasanya mereka disuruh juga untuk berzakat. Jadi Nabi mengutus orang-orang terpercaya untuk pergi ke negeri-negeri kaum muslimin. Salah satunya adalah Al-Harits bin Umair Al-Azdi namanya. Yuk kita hafal. Siapa namanya? Al-Harits bin Umair Al-Azdi. Atau adik-adik hafal, Kak Yogi aku hafalnya cuma Al-Harits aja. Oke. Intinya Nabi mengirim satu orang untuk dikirim ke sebuah daerah. Ya, di sana orang ini harus bertemu dengan pembesar Romawi. Wuh, ketika itu adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah, Romawi adalah bangsa yang sangat kuat. Kalau hari ini mereka mungkin punya senjata hebat, keren, canggih. Begitulah Romawi pada zaman dahulu. Jadi Al-Harits bin Harisa ini memegang amanah yang hebat. Dia dipegangin sebuah surat. Jadi Al-Harisa disuruh menyampaikan surat kepada seorang raja di sana, yaitu Raja Romawi. Sampaikan ini. Nah, beberapa orang adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang menerima surat Nabi Muhammad dan dibaca masuk Islam. Tapi ada juga raja yang sombong
ketika menerima surat dari Nabi Muhammad, suratnya dirobek. Suratnya dirobek-robek sehingga Allah hancurkan kerajaannya. Allah robek-robek kerajaannya dan dia mati terhina. Nah, adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah diutus dan dikirim Al-Haris bin Harisah. Al-Haris bin Harisah bertemu dengan seseorang yang memusuhi Islam. Ya, lagi di jalan ternyata dicegat oleh seseorang. Siapa namanya? Naam, Syurah bil bin Amr Al-Ghassani. Oh gitu. Oh ya, ada pengumuman sedikit buat para ibu-ibu yang ada di belakang, diharapkan untuk maju karena pintu segera ditutup gitu ya. Pintu akan ditutup. Ya, jazakumullahu khairan. Nah, bisa keluar. Atau boleh keluar. Ya, silakan sambil menunggu. Aduh, sampai mana tadi ya? Ya, lepas. Sampai mana tadi? Sampai siapa? Sampai Syurah Bil. Bayangin ada orang diutus sama seorang manusia yang paling hebat, tiba-tiba di jalan dicegat. Dicegat dan wadoroba unukohu. Ya, dan dipukul unuknya alias dibunuh. Setelah diikat, siapa tadi namanya? Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Diikat oleh Syurah Bil dan dibunuh. Mati atau tidak kalau dibunuh? Mati atau tidak sayang? Mati teman-teman sekalian. Setelah mati, berita kematian Al-Haris bin Harisah tadi. Al-Haris bin siapa tadi? Al-Haris bin Umair. Al-Haris bin Umair, kabarnya sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar adik-adik, itu Al-Haris dibunuh oleh seseorang yang bernama Syurah Bil. Wah, mendengar berita ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah besar. Marah kepada bangsa Romawi ketika itu. Kenapa Kak Yogi, Nabi kok marah? Karena ketika itu adik-adik ada perjanjian bahwasanya orang ketika diutus ke sebuah negeri itu tidak boleh dibunuh. Ada kerjasama ketika itu, ada janji yang gak boleh dilanggar. Tapi sama bangsa Romawi dilanggar, sehingga mereka membunuh Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Nabi marah semarah-marahnya ketika itu. Nah, karena Nabi marah, Nabi mulai memanggil pasukan di sana. Untuk ngapain? Betul, untuk menyerbu orang Romawi. Dan yang adik-adik harus ketahui adalah Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang paling penyayang. Nabi yang gak pernah marah kecuali kalau agama Allah sudah diganggu. Nabi gak pernah marah, Nabi gak pernah berbuat jahat. Bahkan sampai orang-orang kafir itu gak pernah dijahatin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, udu'u alal musyrikin." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, doain keburukan dong buat orang-orang musyrik supaya mereka mati ya Rasulullah, supaya mereka enggak hidup lagi, supaya mereka enggak menyiksa kaum muslimin lagi." Tapi Nabi di sana mau atau tidak? Tidak. Nabi mengatakan, "Aku tidak diutus untuk melaknat seseorang. Aku tidak diutus untuk mendoakan keburukan bagi seseorang. Aku diutus untuk menyebarkan kasih sayang." Jadi benar enggak kalau ada orang bilang agama Islam itu jahat? Betul atau tidak?
agama Islam itu kejam. Betul atau tidak? Enggak. Agama Islam itu baik adik-adik. Agama Islam itu penuh kasih sayang. Maka salah kalau orang bilang, kamu pakai peci. Kamu orang Islam ya? Wah, orang Islam kan sukanya perang. Wah, orang Islam kan suka ngebom. Betul atau tidak? Salah adik-adik. Orang Islam itu penuh kasih sayang ya. Nah, tapi ketika ini kenapa Nabi bisa marah Kak Yogi? Karena tadi pas utusannya dibunuh. Mulailah Nabi memanggil tiga panglima hebat. Tiga panglima sekaligus. Adik-adik tahu panglima enggak sih? Apa ya panglima itu ya? Itu tuh pemimpin ya. Nabi mengutus tiga pemimpin sekaligus. Padahal pada perang-perang sebelumnya Nabi cuma mengutus satu orang. Nabi paling mengutus sedikit doang. Sekarang pemimpinnya aja ada tiga. Masya Allah. Maka di sini in kutila Zaidun, kayak gitu duduk ya. Fa Ja'faru, wa in kutila Ja'faru fa Abdullah ibn Rawaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu mengutus tiga orang. Ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi atau kitab-kitab tentang peperangan. Di sini Nabi mengatakan kalau Zaid, berarti orang yang pertama siapa? Zaid. Ya, yang pertama siapa sayang? Zaid, pemimpin yang pertama. Kata Nabi, kalau nanti Zaid terbunuh, maka Ja'far yang akan menggantikannya. Berarti pemimpin kedua siapa sayang? Ja'far. Yuk kita ulangin. Siapa pemimpin yang pertama? Zaid. Siapa kesatria yang pertama? Zaid. Siapa kesatria yang kedua? Ja'far. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti Ja'far terbunuh, maka harus maju Abdullah bin Rawahah. Ya. Kesatria yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Oke, Kak Yogi beri kesempatan. Kita hafal tiga nama kesatrianya yuk. Oke, kesatria yang nomor satu siapa? Zaid. Kesatria yang nomor dua? Ja'far. Nah, yang ketiga siapa kesatrianya? Abdullah bin Rawahah. Ya. Nah, Kak Yogi, kenapa kok Zaid jadi pemimpin yang pertama? Siapa yang nunjuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata adik-adik sekalian, kenapa sih Zaid yang ditunjuk menjadi pemimpin yang pertama? Karena Zaid tahu daerah atau jalan yang akan dilalui menuju sebuah tempat yang namanya Mu'tah. Jadi nama-nama perang di dalam Islam biasanya diambil berdasarkan tempat. Ada Mu'tah, ada perang Khaybar, ada perang Badar, ada perang Uhud juga, dan seterusnya. Biasanya diambil oleh nama tempat. Nah, setelah Zaid terpilih, Nabi mengatakan Zaid itu pernah pergi berperang ke arah sana, sehingga Zaid lebih tahu. Jadi adik-adik, kalau orang ketika itu mau berperang, nggak asal-asalan. Saya bisa megang pedang. Saya bisa megang panah. Tidak, mereka juga harus cerdas supaya nanti kalau ada musuh, itu ada musuh tuh, mereka bisa ngumpet dulu. Kadang mereka bersembunyi di pasir, di padang pasir, supaya tidak kelihatan. Ngumpet adik-adik. Itu harus cerdas. Kalau enggak cerdas, tidak mungkin dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah
Siap. Terkumpullah 3.000 orang pasukan. Dan ini orang yang paling banyak ketika peperangan. Kaum muslimin ketika itu berjumlah berapa? Berjumlah 3.000 pasukan. Sedangkan orang kafir jumlahnya berapa jumlah orang kafir ketika itu? Oke, Kayogi sampaikan dulu. Orang Islam berapa jumlahnya ketika itu? 3.000. Kemudian kalau orang kafir berapa? Sampai mana tadi? Muslimin 3.000 ya. Orang yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ketika itu menangis. Menangis. Ditanya sama orang-orang, "Hei, Abdullah bin Rawaha, kenapa engkau menangis? Kamu takut ya?" Apakah Abdullah takut ketika itu? Tidak. Ternyata adik-adik sekalian, Abdullah bin Rawaha teringat oleh sebuah ayat yang menceritakan bahwasannya setelah ini kalau mereka mati, mereka akan melewati sebuah tempat yang namanya Sirat. Pernah dengar tentang Sirat, sayang? Nah, Abdullah bin Rawaha teringat dengan Sirat. Abdullah menangis karena dia khawatir kalau nanti Abdullah bin Rawaha enggak bisa menyeberangi Sirat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau orang bisa melewati Sirat, akan masuk ke dalam surganya Allah. Kapan-kapan kita cerita tentang itu ya. Nah, setelah 3.000 pasukan ini siap, berangkatlah mereka berjalan yang lama banget. Jalannya berapa lama Kak Yogi? 1 jam? 2 jam? Atau 3 jam? Ternyata mereka berjalannya berhari-hari. Panas. Ini gak ada dulu yang namanya AC. Ada gak AC zaman dahulu? Gojek ada gak? Tukang es kepal ada gak dulu? Gak ada. Ya, mereka bawa air sedikit. Kalau minum sedikit, diminum sedikit. Nanti berangkat lagi, minum sedikit, berangkat lagi. Mereka tidak membawa perbekalan yang banyak. Mereka berjalan tapi dengan penuh semangat. Wah, ternyata berita ini sampai kepada orang-orang Romawi di sana. Mereka akhirnya menyiapkan 100.000 orang. Masya Allah. Berapa orangnya? 100.000 orang. Dikumpulkan 100.000 pasukan dan masih ditambah lagi oleh sebagian orang-orang Arab yang munafik yang bersekongkol dengan orang-orang Romawi. Mereka akhirnya berkumpul 100.000 lagi. Berarti jadi berapa? Jadi 200.000. Bayangin, 3.000 melawan 200.000 lawannya, adik-adik sekalian. Musliminnya berapa? 3.000. Kafirnya berapa? 200.000. Kalau adik-adik punya duit 3.000, bisa beli apa? Bisa beli es krim. Dapat berapa es krimnya? Satu. Kalau 200.000, dapat banyak? Dapat dua. Dapat banyak, adik-adik. Kalau adik-adik punya 200.000, semuanya dibeliin kerupuk. Banyak atau tidak? Banyak. Sekarang bukan kerupuk, adik-adik. Sekarang orang kaum musliminnya 3.000, kaum kafirnya 200.000. Bayangin, 200.000, masjid ini penuh enggak nanti? Penuh. Bisa-bisa enggak cukup, adik-adik ya. 200.000 itu Masya Allah. Lawannya cuman ada 3.000. Nah, singkat cerita, setelah mereka berjalan, mereka beristirahat dulu di sebuah tempat yang namanya Ma'an. Kemudian mereka berjalan lagi, datanglah hari yang dinanti-nanti. Hari apa itu? Hari peperangan. Setelah semua pasukan siap. Ya, setelah semua pasukan siap,
mana? Nih, Kak Yogi kasih gambaran misalkan. Ini kaum muslim. Ini orang kafir. Karena orang muslim tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 3.000. Sedangkan orang kafir berapa jumlahnya? 200.000. Mulailah mereka bersiap untuk melaksanakan peperangan. Wah, kalau kita mungkin adik-adik sekalian udah takut duluan mau maju. Waduh, lawannya di depan ada 300. Ada berapa tadi? Ada 200.000. Berarti orang satu harus melawan 70 orang. Wah, semuanya harus berjuang berjihad jalan Allah. Tapi kaum muslimin ketika itu takut atau tidak? Takut atau tidak adik-adik? Tidak. Mereka semuanya berani. Kenapa adik-adik mereka bisa berani? Kenapa bisa berani? Karena mereka ingin masuk surga. Karena mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang mau ke surga? Nah, berarti kita nggak boleh takut dan nggak boleh ngobrol. Siapa yang ngobrol? Kita cek lagi yuk. Mana yang ngobrol ya? Adik-adik, kalau adik-adik nggak ngobrol, nanti ada sesuatu dari panitia masjid ini loh. Mau nggak? Siapa yang mau coba? Wah, ternyata nanti akan ada hadiah buat adik-adik yang rapih dan mengikuti kajian dengan baik. Coba. Ya, istimewa sekali adik-adik ya. Mencatat, duduk, mendengarkan. Adik-adik adalah satria yang hebat. Nah, setelah siap semuanya, sudah siap dua pasukan, kaum muslimin dan kaum kafir. Majulah panglima yang pertama dulu. Ya, karena ini sesuai dengan perintah siapa tadi? Perintah Rasulullah. Jadi para sahabat itu adik-adik, kalau sudah diperintah sama Rasulullah, mereka langsung siap. Mereka langsung siap. Mereka enggak mau membantah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, majulah Zaid bin Harithah. Atau tadi kita panglima pertamanya siapa? Zaid. Zaid maju pertama dan membawa apa sayang? Membawa bendera nih. Tangan kanan memegang pedang. Di atas kuda, yang kiri memegang bendera. Majulah Zaid bin Harithah dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat menebas lawan-lawannya. Padahal tadi lawannya sangat banyak. Terus ditebas. Sampai putus. Ya, sangat semangat ya. Ditebas. Tapi akhirnya Zaid bin Harithah akhirnya apa? Mati syahid. Adik-adik sekalian, Zaid bin Harithah pemimpin yang paling berani akhirnya syahid yang pertama. Setelah Zaid bin Harithah jatuh sudah mati, benderanya langsung diambil oleh orang yang kedua. Siapa orang yang kedua tadi? Oh iya, siapa tadi kesatria yang kedua? Ja'far. Diambil oleh orang yang kedua, maju juga Ja'far ketika itu. Nah, di sini Kak Yogi ingin memberikan faedah bahwasanya adik-adik sekalian, bendera dari zaman dahulu itu sangat penting. Makanya kalau hari ini adik-adik di sekolahan upacara, boleh enggak hormat sama bendera? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kak Yogi mengatakan adik-adik boleh untuk menghormati bendera. Yang enggak boleh apa Kak Yogi? Yang enggak boleh menyembah atau berbuat syirik terhadap bendera. Karena dari dulu
bendera adalah lambang kaum muslim. Bayangin, Zaid bin Harithah sudah jatuh, benderanya gak boleh terjatuh, menandakan mereka masih mau perang. Nah, diambil oleh pemimpin yang kedua. Siapa pemimpin yang kedua tadi? Siapa sayang? Aduh, ke yang belakang Kak Yogi belum dengar. Siapa nama kesatria yang kedua? Ja'far. Kesatria yang pertama siapa tadi? Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ja'far. Ja'far maju memerangi musuh-musuh. Ditebas sini, tebas sana, tebas sini, tebas sana, tebas sini, tebas sana. Pada suatu keadaan, Ja'far sudah terjepit oleh musuh. Udah gak bisa bergerak lagi. Karena Ja'far ketika itu masih di atas kudanya. Ja'far masih di atas kuda dan terjepit. Aduh, di sini musuh. Semuanya memegang pedang. Ya, karena sudah terjepit, akhirnya Ja'far turun dari kudanya. Turun dari kudanya dan Ja'far lantas menebas kaki kudanya. Pas semuanya. Kenapa Ja'far menebas kaki kudanya? Supaya kudanya tidak dipakai oleh orang kafir. Ja'far turun dari kudanya, ditebas tak kakinya. Sehingga kudanya juga udah enggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Ja'far berperang. Putus tangan yang pertama. Tus. Sininya. Kalau hari ini adik-adik, ada orang putus tangannya, apa yang terjadi? Ya, yang dua kemungkinan. Bisa mati atau pingsan karena enggak sanggup. Aduh, itu tangannya. Ya, walah, itu kan tanganku, masa sekarang ada di sana, sekarang gak ada tangan. Itu kalau kita, tapi kesatria ini, Ja'far, ketika sudah ditebas tangannya, terus tidak langsung mati, dan tidak pingsan, dan tidak menangis. Ya, tidak apa? Tidak mati, tidak pingsan, dan tidak menangis. Masih putus, terus. Kemudian, setelah putus, pedangnya dipegang dengan tangan kiri. Ya, berperang lagi. Tut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 . Akhirnya ditebas lagi tangannya. Tus. Masih punya tangan gak sayang? Udah gak punya tangan. Mati belum? Belum. Itu hebatnya kesatria-kesatria pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah terputus tangan tadi. Ya, sudah terputus tangannya tapi belum mati. Coba kalau ada orang hari ini, tangannya dua-duanya dipotong sama pedang. Wah, yang pasti masuk rumah sakit. Ketika itu Ja'far tidak. Tangannya sudah tutup. Akhirnya karena sudah enggak ada tangan, mau gimana lagi? Matilah Ja'far sebagai seorang yang syahid. Adik-adik, kalau orang mati di peperangan namanya orang mati syahid. Mati Ja'far. Sehingga tersisa satu pemimpin lagi tinggalan. Siapa? Kesatria yang ketiga? Naam. Ada Abdullah bin Rawahah. Nah, adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah, mengenai Ja'far, setelah peperangan selesai, jasadnya Ja'far itu dicari-cari sayang. Kemana ya Ja'far ya? Kan banyak tuh orang yang mati ketika itu sayang. Dilihat mana Ja'far ya? Didapati jasadnya Ja'far. Setelah dilihat, ternyata didapat 90 tusukan pedang di tubuhnya Ja'far. Berarti hebat enggak Ja'far? Hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin ada orang ditusuk tuh mati. Ditusuk sini tuh mati. Tapi Ja'far sampai 90 kali tusukan baru bisa dikalahkan oleh musuh. Saking hebatnya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far jatuh, benderanya diambil
oleh Abdullah bin Rawahah. Ya, diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ya, berarti ini kesatria yang nomor berapa? Kesatria yang nomor tiga. Coba sebutin kesatria yang nomor satu. Zaid. Kesatria yang nomor dua. Ja'far. Kesatria yang nomor tiga. Abdullah bin Rawahah. Datang Abdullah bin Rawahah. Mengambil apa? Mengambil apa sayang? Mengambil bendera. Ketika itu Abdullah bin Rawahah melihat sebuah daging. Bukan daging orang sayang. Daging makanan ketika itu. Melihat itu Abdullah bin Rawahah mungkin karena kelelahan dan kecapean mengambil daging tersebut. Mengambil apa tadi? Daging. Baru mau dimakan. Oh, belum sampai di mulutnya Abdullah bin Rawahah, datang seorang. Hei, Abdullah bin Rawahah, kita belum ada di surga. Kita sekarang masih di dunia. Kita sekarang masih berperang melawan orang-orang kafir. Akhirnya daging yang tadinya sudah dipegang enggak jadi dimakan oleh Abdullah bin Rawahah. Wah, mulailah Abdullah bin Rawahah berperang. Sudah mengalahkan beberapa musuh. Akhirnya Abdullah bin Rawahah mati syahid. Nah, ketika mereka sedang berperang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu jauh dari tempat peperangan naik ke atas tempat yang tinggi. Nih. Naik ke atas tempat yang tinggi. Nabi sambil menangis. Sambil apa sayang? Sambil menangis adik-adik sekalian. Padahal jauh enggak jaraknya? Jauh banget. Ada telepon enggak dulu? Enggak ada. Ada handphone enggak dulu? Enggak ada. Nabi tahunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas tempat yang tinggi. Nah, ke Yogi enggak naik ya. Naik ke atas tempat yang tinggi, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di depannya. Kutila Zaid wa akhazar royah Ja'far. Kata Nabi sambil menangis, Zaid telah terbunuh. Maka bendera diambil oleh Ja'far. Wa kutila Ja'far. Dan Ja'far juga terbunuh. Diambillah bendera oleh Abdullah bin Rawahah. Wa kutila Abdullah bin Rawahah. Dan akhirnya Abdullah bin Rawahah juga mati syahid. Setelah itu benderanya jatuh. Kemudian diambil oleh seseorang. Kayak Ogi lupa namanya. Sebelum Khalid bin Walid ada yang mengambil. Nah, nanti kayak Ogi cari lagi insya Allah ya. Ada seseorang yang mengambil benderanya mengatakan, ini bendera bukan? Oh bukan. Bayangin ini bendera ya. Apa bahasa Arabnya bendera? Ya, royah. Apa sayang? Royah. Royah. Nah, ini royah sayang. Bendera diangkat oleh salah seorang pasukan. Siapa yang mau memegang ini? Siapa yang mau memegang bendera ini? Terus kata orang-orang, udah kamu aja yang pegang. Kata orang ini, enggak. Aku enggak mampu memegangnya. Akhirnya mereka sepakat benderanya diberikan oleh seseorang yang sangat terkenal kehebatannya. Siapakah dia? Mumtaz. Didatangkan panglima yang tadinya tidak ditunjuk panglima oleh Nabi. Dia adalah Khalid bin Walid atau mendapat julukan sebagai pedangnya Allah atau bahasa Arabnya Saifullah. Maka kalau teman-teman punya teman atau saudara namanya Saifullah, apa artinya? Pedangnya Allah. Kalau Saifuddin, apa artinya? Pedangnya agama. Ya, setelah dipegang oleh Khalid bin Walid,
benderanya dipegang oleh Khalid bin Walid. Mereka berperang, berperang, berperang sampai gelap. Mereka beristirahat dulu. Wah, berarti lama nggak perangnya sayang? Wah, lama banget. Sampai malam hari mereka harus beristirahat dulu. Nah, ada satu faedah yang Kak Yogi berikan. Kenapa sih Kak Yogi Khalid bin Walid nggak ditunjuk jadi panglima dari awal? Kan Khalid hebat nggak? Khalid hebat nggak sayang? Hebat. Siapa orang yang mengalahkan kaum muslimin di peperangan Uhud? Siapa pemimpinnya? Kaum musyrikin. Khalid bin Walid ketika itu dari beberapa pasukan berkuda. Berarti Khalid bin Walid cerdas. Tapi ketika itu Nabi enggak nunjuk. Kenapa? Karena ketika itu Khalid bin Walid belum lama masuk agama Islam. Ya, karena Khalid dulunya bukan beragama Islam. Khalid dulu bukan beragama Islam. Ketika peperangan Uhud, Khalidlah yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga Khalid di peperangan Mu'tah tidak ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Wah, malamnya mereka beristirahat. Karena Khalid cerdas, Khalid bin Walid menyusun strategi. Ya, tadinya pasukan kaum muslimin misalkan. Kayak dikasih tahu di sini ya. Ini pasukan kaum muslimin. Ada kanan. Berarti di sini apa sayang? Kiri, ada belakang, ada depan. Di sini orangnya ketahuan nih. Karena mereka cuma 3000. Ada kanan, kiri, belakang, depan. Mereka menghadap ke sana. Malam harinya oleh Khalid bin Walid diputar. Orang yang tadinya ada di kanan dipindah ke kiri. Orang yang tadinya ada di kiri pindah ke kanan. Yang tadinya ada di belakang dipindahkan ke mana? Ke depan. Dan Khalid bin Walid memerintahkan orang-orang untuk membuat kuda-kuda mereka menepuk-tepuk kakinya. Kalau kudanya apa yang terjadi? Debu, mengumpulkan debu yang banyak untuk menakuti kaum kafir. Sehingga mereka akan menyangka, wah, Muhammad telah menambah pasukan. Wah, kaum muslimin udah datang pasukan yang baru. Sehingga mereka menjadi takut, cemen berarti orang-orang kafir. Tidak seperti orang muslim yang mereka adalah orang-orang hebat. Setelah itu, setelah tersusun strategi, Khalid bin Walid keesokan harinya mereka mulai berperang lagi. Tapi ketika itu adik-adik sekalian, karena jumlah kaum muslimin sudah sedikit dan mereka sudah kelelahan, Khalid bin Walid menyusun strategi dengan cara perang mundur. Gimana perangnya? Orang kalau perang maju atau mundur? Maju. Tapi Khalid bin Walid di hari itu beliau mengambil keputusan, kalau nanti kami tetap maju, nanti kami bisa mati sia-sia. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil strategi untuk perang secara mundur. Ya, masuklah Khalid bin Walid berperang. Tapi bukan maju. Gimana tadi sayang? Mundur, perang, tuk, 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 sambil diikutin oleh orang-orang Romawi. Dan ketika itu adik-adik sekalian, banyak banget dari orang-orang Romawi yang terbunuh. Padahal kaum muslimin ketika itu sangat sedikit. Mereka mundur, 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 mundur sampai ke padang pasir yang luas. Orang-orang Romawi tidak berani lagi mengajak kaum muslimin berperang. Kenapa? Karena mereka kalau berperang di padang pasir, pasti mereka akan kalah. Karena mereka tidak tahu daerah padang pasir. Ayo, menang atau kabur? Menang. Karena Nabi mengatakan, akhirnya kemenangan dimiliki oleh kaum muslim.
muslimin, ya. Nah, itulah kisah sedikit tentang peperangan Mu'tah. Kita mengenal tiga kesatria hebat hari ini. Siapa dia? Zaid. Siapa lagi tadi? Ja'far. Satu lagi Abdullah bin Rawaha. Dan mengenai Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far yang tadi tangannya putus. Berapa tangannya yang putus? Dua. Ternyata tangan Ja'far diganti oleh Allah dengan dua barakallahu fiik, dengan kedua sayap. Sehingga Ja'far di surga punya sayap. Kalau orang punya sayap bisa apa? Bisa terbang. Udah di surga enak, banyak sungainya, banyak makanannya. Bisa terbang. Sungguh kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kesatria yang sesungguhnya. Siapa dia? Zaid. Kurang kompak nih. Zaid. Abdullah bin Rawah. Jadi kalau adik-adik nonton film, misalkan nonton film peperangan, ada orang loncat dari lantai 10 turun ke bawah terus enggak mati, itu beneran atau bohongan? Ada lagi yang loncat dari atas masjid terus ke bawah, beneran atau bohongan? Bohongan. Ada yang ditusuk, katanya ditusuk tapi enggak mati, beneran apa bohongan? Bohongan. Adapun cerita para sahabat adalah cerita yang beneran. Itu bukan bohongan. Jadi adik-adik, saran dari Kak Yogi adalah kurangi menonton televisi dan banyaklah membaca kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Oke, itulah sedikit cerita tentang tiga kesatria di dalam Islam. Nah, adik-adik sekalian, yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling rapi di sini ya? Kita lihat yang paling rapi dulu ya. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ada enggak? Ada ya, yang paling rapi terlebih dahulu. Yuk, dan tidak ribut. Hop hop hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Yang paling rapi. Hop. Kakak panitia, ada sesuatu kah yang harus dibagikan? Jadi? Oh gitu ya, berarti ini sudah selesai ya kalau tadi. Oke, ini suruh apa? Bagi hadiahnya nanti di luar sambil pulang. Yang Ikhwan di mana pintunya? Oh gitu, hanya itu aja saja. Nah, okay, siap. Berarti sudah ya. Oke, okay, karena ambil faedah dulu. Oke, okay, adik-adik sekalian yang Kayogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kayogi pilih yang paling rapi. Nah, kita tebak-tebakan dulu. Oke. Okay. Oh iya, Kak Yogi memberikan pengumuman sedikit bahwasanya panitia di masjid yang kita cintai ini, masjid apa namanya? At-Taqwa, akan memberikan ternyata semua, ya betul ya Kak ya? Semua adik-adik yang hadir itu hadiah. Masya Allah, senang gak? Senang. Adik-adik bisa tunggu di luar nanti setelah adik-adik duduk rapi. Coba kita duduk rapi dulu. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Sudah. Oke, Kak Yogi mau tanya, siapa sih orang yang diutus sama Nabi untuk berdakwah kepada pembesar Romawi? Siapa nama? Oke, kita sama-sama dulu. Sama-sama dulu. Apa? Siapa namanya? Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Kayak diulang ya. Namanya
Al Harith bin Umair Al Azdi. Sekarang siapakah orang yang mencegat Al Harith tadi? Siapa? Syurah bin Al Hasan. Syurah Bil namanya. Siapa namanya? Syurah Bil. Terus diapain sama Syurah Bil? Diapain sama Syurah Bil? Dibunuh. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Marah atau tidak? Marah. Akhirnya Nabi mengutus berapa panglima tadi? Tiga. Ada tiga panglima. Ada tiga kesatria. Siapa saja? Yang pertama siapa sayang? Zaid. Kalau Zaid terbunuh, siapa yang maju? Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, siapa yang maju? Abdullah bin Rawaha. Adik-adik tahu enggak kenapa Zaid menjadi pemimpin yang pertama? Karena Zaid tahu jalan. Berarti karena Zaid cerdas. Oke, sekarang Kak Yogi mau tanya lagi. Kalau masih ada yang ngobrol. Hop. Di antara mereka tadi ada yang menangis sebelum pergi. Siapakah dia? Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika peperangan terjadi, yang mati pertama adalah Zaid. Setelah Zaid mati, siapa yang maju? Ja'far. Setelah Ja'far mati, siapa yang maju? Abdullah bin Rawaha. Di antara ketiga orang ini, ada yang putus tangannya, kedua-duanya. Siapakah dia? Ja'far bin Abi. Ada juga yang lagi makan daging, terus gak jadi. Siapa? Abdullah bin Rawaha. Hebat gak ketiga orang ini? Hebat. Tapi kita tetap harus mengatakan itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena mereka tangguh, akhirnya kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah adik-adik, jadi adik-adik gak boleh takut ya ketika adik-adik beribadah kepada Allah. Kak Yogi, aku sendirian kak yang sholat di sekolahan. Teman-temanku gak ada yang sholat. Adik-adik boleh takut atau tidak? Tidak. Adik-adik tetap harus sholat. Apa hukumnya sholat sayang? Wajib. Kalau gak dikerjakan, dapat apa? Dapat dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh takut. Lihat tadi orang 3.000 melawan 200.000. Mereka bisa menang karena mereka semua beribadah hanya kepada Allah. Mereka gak ada yang menyembah kuburan. Mereka gak ada yang percaya sama dukun. Boleh gak percaya sama dukun? Enggak. Kalau ada orang yang percaya sama dukun, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Ya, jadi hari ini insya Allah cukup kajiannya sampai di sini. Adik-adik insya Allah akan dinanti oleh sesuatu yang diberikan oleh panitia masjid. Sebelum berpisah, Kak Yogi mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah Kak Yogi mohon ampun. Adik-adik harus duduk rapi. 1, 2, 3, hop. Yang mau dapat hadiah harus duduk rapi. 1, 2, 3, hop. Sudah, hop. Sudah ya? Senang nggak kajian di sini? Senang. Dapat apa sih kesini? Ilmu. Dapat ilmu. Dicintai sama Allah nggak sih? Dicintai. Bisa masuk surga nggak nanti? Bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, biar semakin berkah, Kak Yogi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi kasih ke panitia ya.